Allah banyaknya soalan. Siang orang tanya. Ada dalam 800 lagi. Baik. Boleh tak seorang itu mandi wajib bermula daripada bawah, yang ni hingga ke atas? Sebab dia dengar masa mandi bermula daripada bawah hingga ke atas. Jawabnya, kau pandang nak mandi kau mana dulu boleh belaka. Sunat mandi jeruh atas dulu. Mu nak mandi bawah dulu boleh jeruh gini. Tapi nyanyi rohok main jeruh gitu. Nampak? Macam kira orang gila. Tak rohok lah. Jeruh gini air dia turun. Nah, jadi jeruh ke bawah dulu. Jadi rohok. Oh, nak naik air. Dan nak lapar ke atas ni. Nampak? Tari lohok tak mayang subuh lagi. Kau pandangmu lah nampak kau negara pun. Sailadul ma' ala jami'il badani bin niyah. Ratakan air seluruh tubuh dengan ada niat. Sahlah mandimu. Nak basuh tangan dulu sebelah, basuh kaki dulu sebelah, basuh tubuh sebelah dulu, basuh sebelah lagi rumah tu tua, tak ada masalah. Neh, ha, nak taruh sebelah-sebelah boleh. Ha. Saya kecil tak puas pada pandangan letak, berapa kali saya patut berlehen untuk mematikan saya suci daripada hadah kecil. Dia kecil dah habis, lepas tu berapa kali kita nak dia nak berlehen. Mana aku tahu nak berlehen banyak-banyak mana. Ha. Berlehen ni istibrak. Istibrak ni nak berhenti kecing. Orang puan jarang berlaku. Orang lelaki, orang puan dia kecing tak puas tapi dia tak neleh. Orang lelaki dia neleh. Sebab dia jenis pahit, memang neleh. Ah, dia pahit. Kita beli pahit mula-mula molek. Pasal kita kacing sini. Ni lebih ni pahit, lebih tepang. Kacing sini, dia ada satu kipah. Antara pundi-pundi kecil dengan buah pinggang belakang, dia ada satu kipah. Kipah tu dia buka tutup, buka tutup, buka kecing tubik, tutup air kecing tak boleh tubik. Faham tak? Jadi bila air buka kepah, buka 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 ni, hak tu masalah situ. Neh, ha. Bila dia kecing tak lawah, jadi ni nak dehen. Dalam ni, dalam paik ni, kalau kita tutup dah sini, dalam paik ni dia ada air. Faham tak? Kalau kita katok gung gitu, atau kita katok sini gung gung itu, dia jatuh 2-3 titik lagi. Hak duduk dalam paik tu tak? Paik rumah tu kat sini dah paik kita gitu kok. Faham tak? Dalam zakar ni kita berhenti dah sini air kecil, dalam ni ada lagi perjalanan rak ya, habis situ. Nah, tapi ngujung tak banyak, titik 2. Hak ni bila kita gerak naik bangun rokok sejuk, dia tubik. Hak tu batal semayang. Jadi kalau kita reheng, sarah ni dia tergegar, dia tergegar dengan sendiri sarah. Faham tak? Buat gitu. Tapi dok kecing tak jadi apalah. Buat masa kecil sekarang. Dulu kita tak tahu benda dan mau udak-udak. Tengok orang tua hok ngaji nah. Hok jenis bersebang berkitab. Asal lagi masuk dalam bilik kecil, bilik air kecil je reheng. Tak tahu apa pocik ni reheng. Rupanya sunat. Nah, kaedahnya bila kita reheng, air kecil yang ujung tu jatuh. Bila jatuh, sekarang selamat kita semayang. Nah, jadi reheng tidak wajib. Siapa yang air kecil dia tidak berhenti melainkan dengan istibrak, maka wajib hukum istibrak. Nah, siapa yang kalau dia tak reheng, tak istibrak pun berhenti dah, sunat saja istibrak. Jadi istibrak ni bahasa Arab, maknanya usaha satu perkara yang memutuskan air kecil. Sama ada dengan reheng, atau bangun duduk, atau berjalan, atau melopak-lopak, dan sebagainya. Yang paling mudah ngeheng. Nah, yang kedua ngeheng tak jadi juga, tak mesti 2-3 kali buat gitu, dia tubik 2-3 titik. Faham? Tak jadi juga ambil tangan letak bawah ni, ada orang ni kemaluan. Faham? Ada orang bawah ni tak usah cek dia ni sekarang cek. Faham tak? Dia ada satu orang kita pegang ini tolok, jangan kuat, slow ditolok, air tu kecil tubik. Faham tak? Awak gitu, seluruh itu. Jangan awak banyak kali jadi pasal lain.